Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka kembali mencuri perhatian publik. Kali ini ia ramaikan jagat maya dengan cosplay atau bergaya ala tokoh anime Boruto. Cosplay tersebut dia lakukan usai bertanding Mobile Legends dengan Raffi Ahmad dan selebriti lain dalam acara Gemas Festival 2024 di Ice BSD, Tangerang, pada Jumat 12 Januari lalu. Tingkah Gibran Raka Buming seperti itu dinilai warganet sangat random dan tak terduga. Meski begitu juga membuat sejumlah warganet, terutama yang menyukai anime Naruto cukup senang. Seperti diketahui, ayah Jan Etes itu memang kerap dikaitkan dengan sosok Boruto, anak dari Naruto yang tak lain adalah Hokage atau pemimpin desa Konoha yang ketujuh. Tak ayal banyak warganet yang berharap Gibran mau mengenakan pakaian yang sama saat debat cawapres berikutnya. Ada-ada saja ya sahabat Dream. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.